Selamat malam. Saya sudah siap-siap di dapur dan hari ini saya mau masak khas Belanda. Jadi kalau makan malam, biasanya orang Belanda asli atau yang lama tinggal di Belanda, mereka itu makannya ada kentang, terus ada ikan atau ada daging, terus ditambah sayuran. Dinamakan AVH. Apa itu AVH? AVE ada apel, kentang, terus flesh, daging, sama he-nya G atau G ya, kita runte gitu. Jadi sayuran. Nah, ini dia yang sudah saya siapkan. AVE saya ada apel, yaitu kentang. Terus ini ada dagingnya. Terus saya ini ada salem ya, jadi ikan. Sama ya, ikan atau daging, pokoknya proteinnya gitu ada. Terus ini ada sayurannya. Saya hari ini sayurannya yang ada di kulkas adalah brokoli ya. Brokoli anak-anak tidak begitu suka, tapi adanya ini dan ini sehat ya, vitamin C-nya banyak. Nah, ini untuk pertama kalinya saya dapat ini ya, dari piknik belinya. Ini kentang yang tinggal dimasak di magnetron aja. Jadi ini untuk pertama kali saya coba ya. Ini setengah kilo 500 gram. Jadi petunjuknya di sini ini cuman dimasukin ke microwave atau magnetron selama 7 menit dengan 800 watt. Jadi minimal ya. Ini terus nanti ininya si crowdennya atau alias bumbunya dia akan ngebuka sendiri ke bawah karena microwave saya. Jadi ini plastiknya, aduh saya takut gitu, tapi ini ternyata ini ya emang begitulah kan. Biasanya kan kalau plastik masuk magnetron saya takut gitu, tapi ini memang aturannya gini. Kita coba ya untuk pertama kali dan apakah enak atau tidaknya nanti kita coba. Terus ini nanti zalemnya atau ikan salemnya saya akan di panci gini ya, panci di katel biasa ya, di hebak gitu pakai mentega sama ininya juga. Jadi biar sekalian semuanya saya udah siap ininya, wajannya dua, jadi semua matang selama ini 7 menit dan ini 3 menit 3 menit 6 menit kalau salem ya aturannya. Tapi mungkin kalau saya itu agak lama ya, jadi satu sisi 3 menit, satu sisi 3 menit. Biasanya kalau saya masak lebih agak lama karena nggak pingin kalau udah masak itu saya pinginnya benar-benar masak gitu. Kecuali kalau misalkan sushi ya, salem yang disushi itu beda lagi gitu ya, mentah. Tapi kalau masak saya pinginnya masak gitu, jadi nggak setengah-setengah. Ini bumbunya cuman pakai limun aja alias sitrun, jeruk lah gitu ya, dikucurin biar nggak biar agak wangi. Terus ini ada daun-daunan kering, ini ada apa ya, thyme, terus ini bunga apa nggak tahu, pokoknya ini satu box gitu ininya. Ini asalnya fresh ya, tapi udah lama jadi agak kering. Terus ininya biasa cuman pakai butter juga, pakai mentega aja. Oke ya, kita mulai. Harus dinyalakan dulu yang panas. Mau masukkan di magnetron selama 7 menit ya. Thank you.
Kita lihat, ini sudah jadi. Oh ya, betul. Jadi dia membuka, udah buka. Oh oke, okay. 1 menit katanya harus diam, didiamkan. Oke, okay, kita kembali lagi ke sini ya. Ini udah jadi, terus sudah saya matikan. Ini udah kering gosong gini, ini enak ya. Ini udah dimatikan, dah matikan. Terus yang ini udah bagus. Ini cuma gini aja sih sebetulnya. Nah, ini yang keringnya ini enak nih. Cuman saya pingin agak lebih kering. Kering sisi-sisinya gitu. Kita balikan. Kentangnya baru dikeluarin dari magnetron atau microwave. Tadi kan bumbunya ada di atas ya, di sini ya. Terus ininya ngebuka sendiri. Sekarang kita harus kocok, kocok begini bumbunya. Ternyata nggak panas ya. Tuh, gampang banget bukanya gini. Kita lihat apakah panas. Kita coba apakah sesuai. Oh ya, empuk. Empuk, ini empuk, jadi udah jadi ya. Oke, kita plating saja sekarang. Ya, matikan. Ini sudah. Kita bagi 4. Karena orangnya ada 4. Als er over de vaccin wat achterwege blijft, wordt aangenomen dat die instrument leidt tot gelijke van een doel, maar wat we dan eigenlijk niet goed weten is welk doel dat dan precies was. AVG, Adapel, Flash, dan Hulunte. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat makanan tradisional di Belanda. Makan malamnya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Ini versi sederhana, orang-orang biasanya banyak makannya, tapi kita sedikit. Nanti nasi yang banyak ya. Oke, sampai jumpa lagi dan selamat menikmati makanan yang gampang, cuma 7 menit aja ya. Betul kan? Gampang dan simpel.